Princess Anita de la Vega, sosok wanita yang selalu memperhatikan penampilannya dan selalu mencuri perhatian publik Labuhan Batu, sehingga banyak menjulukinya sebagai Ratu Entertain Labuhan Batu. Kamera reporter Palapa TV mencoba mengikuti kegiatan Princess Anita de la Vega hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021 di lantai 2 Coffee Shop Susia Jalan Ahmad Yani Rantau Prapat. Pertemuan arisan Princess dilaksanakan di lantai 2 Coffee Shop Susia Jalan Ahmad Yani Rantau Prapat Senin tanggal 13 September tahun 2021, yang dihadiri para wanita pengusaha sukses. Bertemu di sana merupakan kegiatan rutinitas yang selalu dilaksanakan arisan Princess. Nama dari arisan Princess ini adalah diambil dari nama Princess Anita de la Vega sebagai pimpinan dan pendiri arisan yang ini. Sesampainya kru Palapa TV, acara sudah berjalan di coffee shop sekiraan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salah seorang anggota arisan Princess yang bernama Ayu sedang berulang tahun yang ke-25 tahun dan dirayakan pada acara arisan tersebut. Saat itu Ayu dengan mengenakan gaun merah sehingga berbeda dengan anggota arisan lainnya yang bergaun putih dan berhijab merah. Dalam kesempatan itu Princess Anita de la Vega dan kawan-kawan menyampaikan selamat atas dilantiknya Dr. Erik Astrada dan Ibu Hajah Elia Rosa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu. Semoga Labuhan Batu semakin maju. Anita de la Vega, sosok yang sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Dan diberi julukan yang sudah tidak asing, seorang entertain. Kami mampir di sebuah acara arisan yang menamakan dirinya arisan Princess. Ini arisannya Princess PP. Iya. Sebagai ketua Princess yang ini selama 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Ini keanggotaannya dari mana saja? Dari ibu-ibu rumah tangga atau bagaimana? Saya lihat tadi banyak kongkong ibu masih muda saya lihat. Oh ya, ada owner sepatu kita Jeta, ada percetakan yang semuanya, ada butik Barbie yang bola butik, terus ada owner Madei, ada Madeia, terus seorang ibu property developer SPS rumah tabung. Dalam percakapan singkat saat dikonfirmasi reporter Palapa TV, Princess Anita de la Vega sangat bangga dengan teman-teman arisannya, yang terdiri dari wanita-wanita hebat di Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan, mengabarkan.